Okey, untuk aktiviti kedua pada hari ini, sekarang jam menunjukkan 2:45. Jadi kita nak pergi naik cruise dengan cikgu ni. So, kita catat 3 cruise untuk bawa guru-guru. Jom kita pergi. Tema kita hari ini putih. Sekarang kita dekat bawah Hotel Adia. Dekat bawah ni dia macam arcade tau. Nampak ni. Ha. Ini kalau semua buka ni meriah ni. Ha. Tapi hari ni kita punya bas dekat belakang, dia tunggu kat belakang. Bas satu dia tunggu kat depan. Jadi kita kena catch the bus dekat belakang ni. Okey, semua orang dah berkumpul kat sini. Ya. Yeah. Cukur aku. Kenapa? Kenapa? Ni bas 2. Tapi dia orang bas 1 dah naik. So kita kena pergi lobby lah. Oh. Kita tak boleh awal lagi hari ni. Okay, kita tengok. Semua ikut tema. Bagus. Okay. Okay. Ayo. Hari ni bas 2 kita menang. Okay, ready bas 2. Boleh, boleh. Saya boleh. Jom. Let's go. Tak, dia orang teruja tengok outfit kita. Tengok muka kagum, muka kagum dia orang tu. Ah, nampak apa? Oh, hari yang panas. Mudah-mudahan dia panas sampai ke malam. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Langkawi Yacht Club. Tapi bas tak boleh masuk. Macam sebelum ni kita datang, kita boleh drive sampai ke dalam ni. Tapi bas tak boleh masuk, tak sempit. Jadi kita jalan kaki daripada JT. Sampai. Lebih kurang dalam 10 minit jalan kaki ya. Takes time jugaklah. Okey. Tentera sekali ya. Sekali je. Yasmin dah yang sebut di sana. Yasmin Balkis, Nur Anisa, Raudah Alia, Amar Raif, Reza Aslan, Muhammad Iqbal, Rosmaya, Nur Adila Atika dan pakai pakai naik kapal pagi. Selalunya yang banyak bawah ni macam dugung. Okey, wajah-wajah gembira yang akan menaiki kapal. Wah, bibik pun ada. Bantu rumah siapa ni? Okey, jom. Doa-doa moga cuaca hari ni cantik. Okey, this time round kita dapat kapal yang lain sikit. Oh, ni kapal layar. Ah, terus. Ah, itu kita naik yang klasiknya. Ini nampak macam oi, lain macam ni. Okey, sekarang kita sampai dekat yacht kita. Nampak gelap sikit eh. Macam ni. Okey, atas ni. Dia cahaya daripada atas, jadi kita kena main dengan kedudukan cahaya. Okey, ini yacht kita. Yacht ni boleh memuatkan lebih kurang 40 orang. Nama yacht ni Sutera. Okey, jom kita tengok. Dekat depan ni dia bagi jaring. Nampak tu budak-budak boleh bersantai kat sini. This time round kita punya ramai penumpang. Okey, ni yang boleh tempat lepak. Ada dua meja sini. Lepas tu ada free flow, ada air. Boleh tak? Okay. Berlalu sikit lah kat sini. Jadi belakang ni pun ada lagi tempat. Sini lagi boleh mandi eh. Luas lah kawasan dia. Kawasan dia ada lebih kurang dalam 5 kaki ke tepi ni. Jadi kita dah pernah rasa dah sebelum ni. Dan sekarang ni kita nak rasa kelainan bot dia. Apa yang best kat sini, mana kita boleh tahu. Dah atas boleh? Siang. Amir Raif, jangan buang sampah. Buang tuan sampah. Ya. Yeah. Okey.
Geng-geng single ni boleh termenung je lah. Menung je lah. Menung je lah. Dia bukaan luas ni. Kita ada 40 orang sebenarnya, tapi tak nampak macam 40 orang. Kita tak rasa pun yang 40 orang tu ramai. Ada dalam ni semua. Pasti kita rasa macam kapal ni besar lagi lah. Dan sesuai untuk dia handle grup yang ramai. Alah Reza suka. Dah budak circle dah ni. Duduk kat depan ni ada bag bin. Dah jenam? Buat apa tu? Okay lah, kita nak pergi naik atas. Toilet, toilet. Kita tengok toilet dia. Ini toilet dia. Boleh mandi ke? Smile, Oda. Senyum. Itulah anak cantik. Cantik. Kami dihampiri oleh satu kapal penumpang. Okey, ini dia. Ada satu kapal yang menghampiri kami. Okey, jap, jap. Saya yang kena ikut, saya yang kena ikut. Uh-huh. Okey, jap. Alright. Okey, jom. Okey, jom. Ni part of our group juga. Tapi ni second class citizen. Okey, ni tengah makan. Ada buat dia lain sikit ni. Dia ada ruang di bahagian hadapan. Okey, kita tengok. Ada ayam goreng. Raya, raya. Okay, kawasan diorang bawah ni agak luas juga. Sedang serve makan kat sini. Oh, banyak ada lala, bihun goreng. Oh, banyak ada udang. Kenyang ni, kenyang ni. Oh, nampak meriah makanan sini. Makan dulu, makan dulu. Okay, belakang ni dia berenang. Ada boleh naik pedal. Alhamdulillah, hari ini cuaca sangat-sangat baik dan sangat-sangat membantu. Petang ni, apa aktiviti diorang ni? Fakih! Mana Fakih? Fahim, Fahim! Lagi dia belagak, dah ni belagak dengan kawan ni. Azaim? Tak masuk? Tak mandi ya? Umi tak bagi. Umi tak bagi lah. Kamu tak buat baju. Ustaz-ustaz pun. Tak, Fahim, Fahim. Khadijah, Fakih. Fakih, berenang, Fakih. Berenang, Fakih. Selam 50 minit. Sini. Sini. Cepat berenang, Fakih, habis rakam. Tak, berenang kat tu, tak bergerak pun. Apa dia? Nanti nak balik ke sini tu. Masalah nak pergi tak lepas. Tapi kan tu, WhatsApp lah. Sana. Apalah diorang buat. Jauh sangatlah nak. Patah balik. Tadi kat situ ada buang tau. Kat sini diorang ambil masa. Menjamu selera. Oh, ni kapal ni elak. Raif, jangan banyak sangat air tu. Kita berhealing-healing petang ni di atas bag bin. Nampak tu pulau belakang tu. Tapi bau diesel kuat lah kat sini. Aduh. Kita menghampiri penamat. Semua kini dia buat malam. Okay. Candy ya. Candy je. Lapan orang. How?
Jom ambil gambar kat atas, nampak. Nak buat apa? Selamat Hari Raya. Okey, Rahman best. 1, 2, 3. Ustaz Saiful cakap Rahman. Okay. Dia cakap best. Tapi Ustaz Fahmi cakap sambes. 1, 2, 3. Ar-Rahman best. Okay. Perjalanan kita sudah hampir sampai ke penghujung. Jadi kita nak check out hari ni. Rada dengan Raif, mama dia pergi balik naik flight, meninggalkan kami. Raif, macam mana nak balik hari ni? Happy tak duduk Langkawi? Oh, mak jatuh. Happy tak duduk Langkawi? Ha? Apa? Mana dia orang? Bas kita dah sampai dah. Di kawasan belakang, tempat bas akan drop dan ambil kita. Agak selesa sebab dia ada ruang dia sendiri sebelah dengan pejabat pengurusan pantai-pantai. Bersembanglah orang-orang yang balik naik flight. Kita tengok kita punya ahli group bas nombor 2. Mana kosong? Okey. Baik. Ora dah okey. 11. Saya takkan yang saya tahulah. Kita kena ada kat sana. Ha? Dia beri un mabuk. Jangan. Okey, tutup mulut. Siapa ni? Siapa ni? Akilah. Cakap Akilah Norman. Oh, boleh je. Okey, boleh, kita boleh gerak dah. Riz, tunjuk jalan. Kami ni junior, tak tahu macam mana ni. Kami tak biasa. Kami nak tongkang je itu. Okey, kita sekarang nak masuk ke JT Point. Macam mana kita tunggu kat mana ni? Orang eh, boleh. Serang je. Okay, kita nak masuk JT Point pelepasan pukul 10.11. Bye. Okay, Ma. Balik dulu, Ma. Dua kali tiga dah tiga. Ma, jumpa kat Malaysia. Okay. Okay, jaga diri elok. Bye. Okay, pelepasan terakhir kita di JT. Ini suasana dalam JT. Macam dekat airport. Haa, tu dia. Dekat bawah. Dekat 6. Boleh keluar lagi eh? Boleh pergi jalan-jalan lagi? Kat sini boleh lah. Okay, kita nak masuk. Kita nak masuk ferry dah. Ni warna ferry. Kita ke Kuala Perlis. Kami sudah trauma untuk ditinggalkan ferry lagi.